قال المصنف رحمه الله ونفعنا به ولم الله في الدارين آمين قال سيدنا علي كرم الله وجهه فيمن من الله ثم رجل هبك إنه قد قد عنك أليس يفوتك ان فسمعها بعد عليها سنة Imam Ali berkata tentang orang-orang yang sembrono, artinya orang-orang yang banyak meninggalkan kebaikan ketaatan di masa lalunya, lalu orang-orang tersebut mengharapkan ampunan Allah, mengharapkan ridhonya Allah, mengharapkan Diterimanya taubat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perbuatan-perbuatannya. Lah, nah, orang ini kalau dia sungguh-sungguh dalam penyesalannya, dalam merasa kehilangannya, atau kerugiannya. Dia bisa mendapatkan ampunan dari Allah, sekalipun dia tidak banyak berbuat amal. Dengan perasaan dari hati yang begitu menyesal atas apa yang ia tinggalkan dari ketaatan, kebaikan, ibadah, bahkan dia ingin merubah meninggalkan menjauhi keburukan, kejahatan dan keinginan yang kuat dalam artinya dia bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia tidak berbuat amal dia akan kurang apa? kurang e, beruntung dengan pahala yang besar. Dalam arti dia dapat kecil. Dia dapat sedikit dari kemuliaan, tapi tertinggal banyak daripada pahala dan keistimewaan kemuliaan dari Allah SWT. Contoh gini: kita orang Islam, kita hanya melakukan kewajiban. Kita untung karena dengan melakukan kewajiban, kita kan bisa masuk surga, tapi ada orang Islam yang lain. Dia tidak hanya melakukan kewajiban, tapi juga dengan kesunahan-kesunahan. Dia lebih untung dari orang yang hanya melakukan kewajiban, loh. Dari mana dia lebih untung? Iya, karena dia menambah amalnya, persis dengan orang yang kerja, di kantor, di pabrik. Kalau dia kerja dengan waktu yang sudah ditentukan, dia dapat bulanan. Tapi kalau dia menambah dengan lembur, dia mendapatkan kelebihan. Kenapa ada tambahan jam kerja? Sama dengan orang yang mengharapkan ampunan Allah atas kekurangan yang telah ia lakukan dalam kehidupannya, dipenuhi dengan penyesalan, dia mendapatkan, tapi dia kurang beruntung. Walaupun dia beruntung tapi kurang beruntung. Kenapa? Tertinggal dari pahala beramal. Dia bisa beramal tapi tertinggal darinya karena dia hanya cukup dengan penyesalan dan merasa rugi. Karena itu Ibnu Salaf ketika mendengarkan cerita tentang hal ini ya, beliau menangis 40 tahun. Kenapa? Tertinggal dari amal kehilangan pahala amal itu membuat mereka nangis membuat mereka menangis dan nangisnya bukan satu hari atau hanya satu malam tapi 40 tahun Galal Junat Rahim radhiyallahu anhu al hasana tu ba'dal hasana sawabul hasana wasayiatu ba'dal sayi'ah ukubatu sayi'ah Dikatakan oleh Imam Al Junaid radhiyallahu anhu al hasanah kebaikan ba'dal hasanah setelah kebaikan thawabul hasanah pahalanya kebaikan kita tahu hadisnya Rasulullah tentang orang yang Sholat kemudian nunggu Sholat berikutnya itu dicatat kebaikan dan itu dikatakan ribat penghubung pengikat ya. jadi ketika kita melakukan kebaikan setelahnya kita berusaha melakukan kebaikan maka kita mendapatkan pahala kebaikan menunggunya itu mendapatkan pahala kebaikan ya. sama dengan orang yang sholat nunggu sholat berikutnya di saat menunggu dia dianggap sholat menanti sholat ini, dari misalnya nih maghrib sholat berjamaah tidak keluar nunggu isya maka antara maghrib dan isya dia dianggap sholat walaupun dia tidak sholat misalnya diem tok tidak membaca Al-Quran Tidak membaca zikir Atau tidak mendengarkan ilmu Yang disampaikan di tempat tersebut Misalnya hanya diem tok dia tetap mendapatkan pahala sholat Dan mendapatkan pahala itu adalah sebuah kebaikan berarti perbuatannya dia dianggap kebaikan sehingga memberikan kepada dia pahala kebaikan ya. sebaliknya <tuh -tuh> keburukan setelah keburukan itu adalah hukuman dari kepada keburukan jadi gini. Kita melakukan kebaikan, setelah kebaikan ini pasti kita akan melakukan kebaikan yang lain. Kenapa? Itu adalah pahala dari kebaikan yang kita lakukan. Jadi narik gitu loh. Jadi kita melakukan kebaikan A. Lah, karena kita melakukan kebaikan A ini kita akan melakukan kebaikan B. Loh, kita melakukan kebaikan B itu dari mana? Kok bisa dari pahala kebaikan A. Jadi keuntungan melakukan satu kebaikan sehingga kita bisa melakukan kebaikan yang yang lain. Begitu juga keburukan. Ketika kita melakukan satu keburukan, maka dengan satu keburukan ini kita akan melakukan keburukan yang lain. Lah kenapa kok kita melakukan keburukan yang lain? Itu adalah hukuman dari keburukan yang kita lakukan sehingga kita melakukan keburukan yang lain jadi kalau kita melakukan kebaikan kita akan menumpuk kebaikan kebaikan karena satu kebaikan akan digandakan oleh Allah kepada kebaikan yang lain ketika kita melakukan kebaikan yang lain akan digandakan oleh Allah kepada kebaikan yang lain dan terus seperti itu lah kalau kita melakukan satu keburukan maka Allah akan membuat kita melakukan keburukan yang lain ketika kita melakukan keburukan yang lain Allah pun akan membuat kita melakukan keburukan yang lain lagi dan terus seperti seperti itu jadi alher yajur Allah kebaikan itu satu sama lain saling tarik menarik saling tarik menarik nih kita sedekah lah Sedekah nanti ini akan menarik kebaikan yang lain, baca Al-Quran. Baca Al-Quran akan menarik kebaikan yang lain, apa? Mencari ilmu. Mencari ilmu akan menarik kebaikan yang lain. Solat. Solat akan menarik kebaikan yang lain. Terus gitu. Jadi kebaikan itu menarik kebaikan yang lain. Ya. Sebaliknya, wasyar, ya juru keburukan juga gitu. Kalau kita melakukan keburukan A, ah, keburukan ini akan ngajak keburukan yang lain. Keburukan yang lain akan mengajak terus. Terus. Orang judi. Awalnya mungkin dia masih sholat atau tidak minum. Tapi kalau dia sudah melangkah ke judi. What? Akhirnya apa? Mulai mungkin sholat tinggalkan atau tadinya nggak minum jadi minum terus seperti itu nambah keburukannya akan terus bertambah dari satu keburukan akan terus bertambah keburukan kepada keburukan yang yang lain kebaikan juga gitu kita melakukan satu kebaikan akan tumbuh kebaikan-kebaikan yang yang lain makanya jangan coba-coba melakukan keburukan karena keburukan yang kita lakukan akan menarik kita, akan mengajak kita kepada keburukan yang yang lain. Kalau kita melakukan kebaikan untung, karena Kebaikan yang kita lakukan akan membuat kita melakukan kebaikan-kebaikan yang yang lain. Allah. Yang akan memberikan hasil dari keburukan kalau kita ajak akan memberikan hasilnya. Kalau keburukan apa kebaikan yang kita ajak akan memberikan hasilnya begitu juga keburukan. <tuh> Gala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man sanna fil islami sanatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yang kuswa min ujurihim syaih. SAW bersabda di dalam hadisnya, Man sanna fil islam sanatan hasanatan siapa yang membuat dalam islam perbuatan baik. Siapa yang membuat kebaikan dalam Islam, atau untuk Islam, atau mengadakan sesuatu yang baik untuk Islam, atau mengadakan, membuat, mengadakan, atau mengajak kebaikan terjadi terwujud, maka yang mengajak, yang mengadakan, yang membuat ini apa mendapatkan pahala dari kebaikan yang ia lakukan, yang dia adakan, wa ajruman amila dan pahala orang yang mengamalkan biha dengan kebaikan itu ba'dahu setelahnya dia. Kita tinggal di daerah misalnya nggak ada pengajian. Kita adakan pengajian lah, ketika kita mengadakan pengajian, kita mendapatkan kebaikan. Karena apa? Kita mengadakan kebaikan. Kita mendapatkan pahalanya. Dan pahala orang yang menghadirinya atau yang melanjutkan programnya dia ini setelahnya dia. Dia sudah nggak lagi tinggal di situ, dia sudah pindah, tapi kebaikan yang dibuat olehnya itu terus berjalan. Walaupun misalnya sudah pindah tempat, pindah hari tidak masalah. Walhasil, adanya pertama dari dia karena dia, misalnya, sehingga orang tersebut ngaji dan yang lain sebagainya. Walaupun pindah tempat, pindah hari, pindah guru, pindah apapun, tidak urusan. Walhasil, dia mendapatkan pahala sekalipun dia sudah tingga, tidak tinggal, tidak ada komunikasi bahkan dengan warga situ, tapi dia terus akan mendapatkannya. Oh, nggak ada madrasah di tempat ini. Diadakan madrasah. Oh, nggak ada TPQ. Diadakan TPQ. Nah, dia mendapatkan pahala orang yang membantunya dan orang yang mengajarnya dan anak-anak yang belajar di situ dia akan mendapatkan. Makanya rugi kalau kita bisa Mengadakan sesuatu kebaikan untuk kita atau untuk orang lain, tapi kita enggan melakukannya. Terkadang kita ini, kita nggak bisa apa-apa karena nggak ngerti, tapi kita punya kenal orang yang mengerti, untuk bisa mengajar orang di daerah kita atau di wilayah kita, misalnya. Sedangkan wilayah kita itu kosong, gersang, gelap dari kebaikan ketaatan. Orangnya kerja pulang, kerja pulang, kerja pulang, ngelencer yang lain sebagainya. Nggak ada kegiatan agama, ada yasinan, ya cuma ngono. Nggak ada ilmunya, jadi teko, delok enggon, enggoni panganannya ake, teko, lendak, rai. Nah, misalnya, diadakan Ngajak orang yang dia kenal untuk mengajar, untuk mengisi. Bahkan mungkin dia berkorban dengan apa yang dia miliki untuk suguhan atau apa misalnya. Loh, dia tidak akan berhenti mendapatkan pahalanya. Setelah dia meninggal dan itu terus dia akan mendapatkan pahalanya. Sebelum dia meninggal dia sudah mendapatkan pahala dari orang yang beramal, berbuat karenanya. Sebab dia Kemudian dia meninggal terus Enggak berhenti Jadi dari sebelum meninggal sampai setelah meninggal terus Asalkan ikhlas Asalkan ikhlas Bukan untuk supaya dikenal Menjadi prakasa Yang membuat pertama Pengajian atau TPK atau madrasah Bukan Jadi dia melakukan Memang ingin memberikan kemanfaatan kepada yang Yang lain dari apa yang dia bisa Loh ini dia mendapatkan Apakah beda pahalanya Enggak min ghairi anyan tanpa kurang sedikit pun persis mendapatkan pahala yang sama <laughs> dari orang yang berbuat atau beramal setelahnya sebaliknya waman sanna islam sanatan sayiatan barang siapa yang berbuat dalam islam perbuatan yang buruk mengadakan mengajak orang lain melakukan keburukan, kejahatan. Eh urunan apa? ngundang orkes misalnya. Ya apa ya? Saya ini tidak seneng sebetulnya, nggak mau. Tapi saya ditagi, diminta i, nggak nge, nggak nggak enak. Ngeiki apa? Tapi ngei. Ya, berarti membantu terjadinya keburukan. Walaupun misalnya lima ribu atau bahkan cuma seribu tetap itu namanya membantu ya apa saya sebagai kepala desa kalau tidak nuruti ini gimana ya, nanti masyarakat ini masyarakat itu lah kamu punya wewenang memaksa mereka untuk melakukan kebaikan kebaikan untuk moral mereka bahkan moral anak cucu mereka lah kalau kamu nuruti ya, maka kamu merusak dengan izinnya, berarti kamu mendapatkan dosanya. Kenapa membuat mengadakan keburukan? Maka dia mendapatkan dosanya. Dosa karena izinnya dia, atau dosa karena dia membantunya, dan juga dosa orang-orang yang beramal keburukan di malam itu atau di saat itu, bahkan seterusnya. Kalau itu terus berlanjut, maka... Nah, ini dulu Pak lurah ini itu orangnya istiqomah ke masjid pengajian sergap ndak gelem gini-gini tapi dia ngizi ini kok gini-gini wah akhirnya lurah-lurah setelahnya itu ngikuti lu dia tuh dia mendapatkan dosanya mendapatkan dosanya dia nggak berhenti Ya, nah, tidak berhenti bahkan dosanya persis dengan yang berbuat dengan yang melakukan nah untuk bilangin karena itu kita harus buat kebaikan. Supaya apa? Timbul kebaikan-kebaikan yang lain dari diri kita. Juga supaya kebaikan itu terus dilakukan oleh anak cucu kita. Keburukan harus kita padamkan, harus kita matikan dalam kehidupan kita agar kita tidak melakukan keburukan sehingga tidak muncul keburukan-keburukan yang lain juga ditinggalkan oleh anak cucu kita nantinya

"متى متى زر القباب والديار القباب والديار" متى متى زر دار المصطفى آخر دار حيث الهنا والمنى حيث الغنى واليسار منزل به الأونسجو له والصفا والمسار طن بخيامه به المختار سيد نزار مختار سيد نزار له نور مشرك على الافاق ظاهر جهار يا باخت من جهقا سد للزيارة وزار لزياره وزار يا بخت من طاف المشاهد ودار يا بخت من كان ليل مختار ضيف الوجار كل أهل تلك المنازل جاركم خير جار يهناكم المجد الارفع والهنا والفخار والهنا والفخار الله قد خصكم باحمد خيار الخيار اشرف نبيله مدد في كل الأكوان سار كل الأكوان سار يا باخت من لذ به أو في حماه السجار قد فاض سره على أهل البر وأهل البحار أهل البر وأهل البحار لو له ما خلق للخلق جنه ونار لولاه ما قام في الدنيا صلاح وعمار ولا رايت الحياه تخصب صحبه الغزار يا رب الارباب يا من له عطا يا كبار له عطا يا كبار سالك بجاه النبي المختال خير الخيار انظر الينا وقرب للبعيد المزار سالك بجاه النبي المختار خير الخيار انظر إلينا وقرب للبعيد المزار للبعيد المزار والحمد لله رب العالمين. اللهم صلاة على, على سر مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وحي وسلم ما داد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره, 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 وذكره الغافلون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صلي أفضل صلاة على سر مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما معلوماتك ومداد كلماتك صلي كل صلي ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل افضل صلاة على سيدنا مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم أدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا فعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ما أهل كتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما رزق القلة حلالا دائما وأخلات قياء علماء بالخير ونكفى كل شر ربنا اصلح كل شؤون واكرم بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل من واغفر واستر انت اكرم من ستر وصلاة الله داش المصطفى من الى الحك دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسر تسالوا في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من خالف امرك واصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملق الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز خطيئاتي وزلاتي، وتقبل جميع حسناتي، وسامحني بما مضى وما ياتي، واكتبني في ديوان ساداتي. واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي، اللهم اني طامع في عطاك راغب في رضاك، مستسلم لقضاك، واكتبني من اوليائك، واسلك بي سبيل هداك، والهجني بعزفها، اللهم اصلني بما وصلني إليك واجمعني بما يجمعني عليك ويأسر لي من الأعمال الصالحة ما يجب لي أزلف لديك صلى الله عليه وسلم فاتح بنيتك والإقوال والصلاح كل حال وحدثي سيدنا رسول محمد بن عبد الله وآبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وأزواج رسول الله وأهل بيته وذريته وأسابه وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والأرواح جميع الأولياء الصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والبقاء والمحدثين وأئمة وجميع الكتب منهم مثل الله زنا أحمد وزنا بقية المقدم <سؤال> محمد بن علي بعلوي وزنا الشيخ عبد الله بن سجاد وابن واخوانهما والحبيب عبد الله يدرس ابن ابي بكر الدين والامام فخر وجود الشيخ ابي بكر بن سليم واخر بن سليم الحي احمد بن محمد بن سليم وشيخ عبد الرحمن بن محمد عجيب بن العرش والابي يوسف بن عابد الحسني والشيخ سلطان الزبيري بن عباس وعمار بن عبد الرحمن عطاش الشيخ عبد الله بن عباس وشيخ عبد الله بن عباس والبلاد الحي عبد الله بن علي بن محمد الحجاج وجد الاسلام ابي محمد بن محمد الغزالي واصولهم وفروعهم ومشايخهم ومحبهم والمتدينين بهم الى ارواح والدين ووالدكم وأمواتنا وأماتكم وأموات المسلمين أن الله يتغيش بالرحمن برحمة المغفرة وسمع الجنة قرب المسلمين بحق الله وأسلم عند الله أن الله يجعلنا من الذين يستمعون قال في فتبعنا أحسنة وأن الله يفطر لنا فتوحاتنا ويفقنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى السبيل ويرزقنا فهم النبيين وعلى على المقربين ويقربنا إلى حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ويجعلنا من المبدعين الصالحين ويقربنا إلى 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 كل عمل تحب وترضى على هذه وعلى كل صالحة وعلى من نفس صالح وعلى من الحمار وعلى من وما وينا وما قصر وما طلبنا نمنا ولا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم يا من بيدي ما الأمور كلها والى يرجو الامر كله فتح عليم فتح عليم ما فتح علي فتح لنا فتح غريبا اللهم اصلحني يا وجل الحاج كل مقضي ديني ودنيا ويا واخرى ويا بجاه خير البريه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اتوب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي والسلام الحمد لله رب العالمين